Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas tentang berapa lama satu hari di planet Neptunus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gelap, dingin, dan diselimuti angin supersonik merupakan gambaran Neptunus, planet ke-8 dan terjauh di tata surya. Neptunus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berjarak lebih dari 30 kali lipat jarak matahari ke bumi, sehingga tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Neptunus sangat jauh dari matahari, sehingga tengah hari di planet ini tampak seperti senja yang redup di bumi. Cahaya hangat di bumi pun kira-kira 900 kali lebih terang dari sinar matahari di Neptunus. Neptunus melakukan orbit penuh mengelilingi matahari atau 1 tahun waktu Neptunus dalam waktu sekitar 165 tahun bumi atau 60.190 hari bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa satu hari di planet Neptunus? Melansir dari Solar System Exploration NASA, satu hari di Neptunus memakan waktu sekitar 16 jam bumi. Jarak Neptunus ke matahari bisa lebih jauh dibandingkan planet kerdil Pluto. Orbit Pluto yang sangat eksentrik dan berbentuk oval membawanya masuk ke dalam orbit Neptunus selama periode 20 tahun setiap 240 tahun bumi. Sumbu rotasi Neptunus miring 28 derajat terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari serupa dengan kemiringan sumbu Mars dan Bumi.